Halo, Jumpa kembali bersama channel saya ya, di channel Nurdin Teknisi. Kali ini saya akan coba review sebuah HP ya. Sebuah HP baru nih, saya coba membeli HP baru lewat online ya. Kita coba buka ya. Lihat tulisannya ya, tulisannya pun banyak banget. Coba saya buka review HP baru membeli online. Untuk harga HP ini membeli 2.400.000. Nah, di sellernya sudah mendapatkan bonus, ada tripod, ada juga banyak ya, dapat bonusannya banyak loh. Kita coba buka. Untuk packingannya lumayan bagus ya, lumayan tebal. Dapatnya paketannya banyak banget ya, dengan harga 2.400.000 ada Realme ini paketan bonusnya, yaitu handset ya, handset Bluetooth, mendapatkan handset Bluetooth ya merek Realme ini bonusannya. Terus ini apa, dapat buat anti hujan ya, buat anti hujan ini di saat perjalanan jauh bisa buat anti hujan ini. Terus mendapatkan sebuah tripod ya, yang atau yang buat selfie nih ya, yang buat selfie, mendapatkan ini nih yang buat selfie. Terus mendapatkan sebuah apa, lampu LED ya, lampu LED yang menggunakan casan HP atau di komputer. Ini kalau ditempel di casan HP langsung nyala ya, ini bonusannya ya. Dan ada juga nih untuk paket Realme ini. Nah, ini dapat kartu juga ya, ini dapat kartu untuk untung paket Realme. Nah, ini dapat kartu juga nih ya, ini bonus kartu juga nih ya, ini ada nih bonus kartu. Dan handsfree ya, sama aja nih handsfree atau handset biasa ya, yang pakai kabel ini dapatnya handsfree yang pakai kabel nih ya. Terus ini ada yang buat nempel di belakang ya, namanya gurami atau cumi-cumi lah itu. Ini ya, ini terus dapat juga buat tempelan di bagian ininya apa, belakang HP nih ya, bonusnya. Terus dapat bonus juga MP3 wireless. Ini MP3 wireless-nya nih ya. Ini. Ya. Ini MP3 wireless atau music box lah ya. Ini dapat casan juga atau USB-nya ya. Casannya enggak ada USB yang buat ngecas. Nih.
Ini paket ini saya beli 2.400, dapatnya bonusnya segini ya. Segini kelihatan enggak ya? Nih, 2.400 lah, hampir 2.500. Dan untuk tipe yang saya beli, tipe HP-nya Realme C25 ya. Realme C25 saya membeli online ya. Dan untuk yang coba cek di sini sertifikasinya. Nah, ini. Untuk Realme-nya saya memilih yang RAM-nya 4 GB, ROM-nya 125 GB ya. Ini. Ini tipe C25. Kita buka dari box-nya ya. Kemasannya apa aja, dapatnya isinya apa aja. Nah. Ini isi dalam paketannya. Mendapatkan sebuah silikon ya, atau silikon yang buat pelindung HP ini. Dapat ini ya. Terus dapat tempered glass juga nih ya. Tempered glassnya juga dapat nih. Buat C25-nya ini. Dan kita buka untuk HP-nya ya. Nah, ini untuk casannya Realme bagus juga ya. Dan ini kabel datanya. Nah, kita buka tampilan HP-nya dulu ya. Nih, HP-nya tampilannya seperti ini. Ini Realme ya, Realme C25. Ini seperti ini. Kita coba hidupkan ya. Ya, ini dibanderol antara harga 2.400 atau 2.500 ya. Dan saya membeli di Shopee. Di toko Shopee ya. Ini dapat bonusnya banyak banget ya. Ini bonusnya dapat banyak banget ya. Ini ada music box, ada juga ya. Ini bonusannya. Perhatikan ya. Ini bonusannya komplit ya. Dan ini tampilan Realme-nya C25 ya. Ini belum saya setting. Nah, ini Indonesia. Oke. Nah, ini guys ya, untuk pembelian di toko Shopee saya nanti kasih linknya di deskripsi ya. Untuk yang mau beli silakan saya kirim linknya ya. Ini harga kisaran 2.500 untuk tipe Realme C25 ya. ROM-nya 128, untuk RAM-nya 4 GB ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya untuk mendapatkan video konten terbaru dari saya ya guys. Ya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum.